Oke, halo halo. Gimana nih kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Semoga baik ya. Oke, kali ini kita akan nge-live lebih awal karena nanti bocorannya jam 8 ya. Jam 8. Jadi agak lebih awal tuh. Jadi yang biasanya jam 8 ya. Sekalian nunggu cuy 30 menit main. Kalian nunggu bocoran skin ya. Hadir Bang Lin, halo room ID. Apa tuh sore Bang? Ya sore Hydra, halo. Halo Bang, halo Nekomamushi. Wah mapnya itu ya. Yo, halo Ruli. How are you? Oh fine, I'm fine. Thank you King. Thank you. Halo Bang, halo Ridwan, halo. Oke, langsung aja, gas. Halo Bang, halo Jackie, halo Isa. Apa tuh? Halo GTD. Halo, ya halo juga Bocil XX. Namanya Bocil XX. Halo Bang, halo Faiz, halo. Oke, kemarin kan nggak pakai Big Mom kan, nah sekarang baru pakai Big Mom. Pakai Big Mom. Halo Bang, halo Yudis. Halo. Oh iya, jangan lupa bantu like dan share ya. Thank you yang mau bantu. Apakah pakai Big Mom Win Strip? Kita lihat aja ya. Yontaka. Gimana ML tadi sampai mythic kah? Kagak, sampai legend 3. Legend 3. Your name is Bang. No. Bang is when you call someone in Indonesia. Like you call someone with Mr. or Sir. Like Mr. Rije or Mr. Nekomamushi. Like that. They call me Bang because waduh gimana tengahnya dan kagak kan. Wah kagak bisa cuy. Oke. I'm sorry if my English is bad. I'm so confused if I play the game with translate to Indonesia and English. Waduh, kan kagak ada yang kena kan? Wah puyeng aku cuy sambil translate. Sini terus-terusan aja ike-ike cuy. Pasan Jackie-nya kemana dah? Aduh Jackie mati mulu. Ya cuy musuhnya padahal DC 1 loh. Waduh. Oh. Yah. Lah lagi tidur dipukul cuy. Ya ampun dah, sepucak banget cuy. Yo lo lo. Apa sih? Ini orang nge-lag cuy. Asap apa sih cuy? Ah.
pada. Bro, kalau nge-lag benerin dulu koneksinya, kocak. Ah, masam. Gila lo lagi. Lagi tidur dikopluk-kopluk lagi, cuy. Ya, Bang, like Oni-chan. Ya. Oni-chan is bang. Oni-chan is bang. Oni really Oni-chan. Like that, like that. Semisal kayak gitu loh, aneh banget cuy. Siapa sih yang pakai Jacky nge-lag gitu cuy, ngeselin banget. Orang lagi dipukul dia ngebling loh, aneh banget. Bang jangan bahasa Inggris. Oke Neko. Oke, santai. Kok gue ngerasa si Biskuit ngeselin ya? Iya, Biskuit emang ngeselin. Ngeselinnya cuman buat Big Mom, yang lainnya biasa aja. Jacky Red skillnya di revamp bisa ngebling kata Lionel. Wah, kalau di revamp tak pakai terus cuy, bisa ngebling-ngebling gitu ya. Tak pakai terus, bahkan kalau bisa ngebling sih lebih OP dari Big Mom. Medal ketiga Olin pakai Queen bagus kah? Kata si Faiz. Bagus, aku pakai terus. Semua defender aku pakaiin medal Queen yang ketiga kalau dia emang pakainya skill 2. Akhirnya dia mau di belakang. Memakai Big Mama santai-santai aja. Jeng jeng doradura. Wah, ada damage cuy. Nah, ini kan gak ngebling. Tadi ngebling cuy. Wah, tuh gata doh. Reno tatakai ya. Mendok se, penli ngebang. Yo skill 2 cepet dong. Malah aku yang ditembak cuy. Nice. Gampang banget cuy. Tuh udah kukata cuy, pakai Big Mom gampang banget. Ini mah ngepus rasa tak ngepus cuy. Aduh gampang banget. Apa tuh Bang Hari? Mending naikin level King atau Crackers, Bang? Crackers. Kalau ada King sama Crackers, mending Crackers. 10.000 dari Rize 13. Pesan. Bang request bapak yang marah ketika anaknya mau ditangkap duo bapak-bapak buat ngejar top 100. Hah? Bapak yang marah ketika Nani? Maksudnya gimana dah? Gimana Bang Rize? Bapak yang marah ketika anaknya mau ditangkap duo bapak-bapak buat ngejar top 100. Karakter apa itu? Karakter apa itu cuy? Ah, Jacky. Masa Jacky? Bapak yang marah ketika anaknya. Oh iya 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 Jacky. Oh itu asem Jacky film Red woy. Jacky film Red. Oh, aku belum connect cuy. Aku mikir ada yang bilang Jacky, tapi Jacky belum punya anak. Terus punya anaknya oh yang di film Red. Oh siap. Siap 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 siap. Sebaiknya jangan gegabah. Siap. Oh oke okay. Oke, kita kasih skill 1 aja biar cooldownnya cepat. Skill 2 nya lah kapan-kapan aja lah. Siap Bang Rije, makasih ya Bang Rije ya. Semoga rezekinya lancar dan sehat selalu di bulan puasa ini, Bang. Oh, 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 oh.
Agus, ah apa tuh? Loh kok hilang? Baru mau tak baca. Komen apa sih Agus cuy? Langsung hilang-hilang aja. Mumpung lagi hype movie-nya karena udah rilis DVD-nya. Oh, aku tak perlu DVD. Aku hanya perlu link website agar bisa nonton gratis ya. Semoga DVD-nya masih laku keras yuk. Kalau nggak laku keras sih kasihan cuy. Emang udah kebanyakan orang nonton di link sih. Saingan DVD itu link soalnya cuy. Karena link lebih dulu dia. Dapatnya dari siaran langsung. Saingan yang cukup berat. Kecuali kolektor ya. Wah, saya punya DVD film Red Ori. Malam Bang Lin, halo Ren OPBL. Gila ya tumben cuy, main menang terus cuy. Biasanya baru main pakai cara aneh-aneh kok non Big Mom kalah loh. Menang terus cuy. Menangnya cepet banget. Full Pogba. Gak mau. Anda terlalu lali. Anda terlalu lali. Jurus saking yang paling tak suka tuh. Anda terlalu lali. Kenapa tersirat di otak? Kok dia ngomong cem gitu cuy? Gila dua laser loh cuy. Disunat apa? Anda terlalu lali. Wah bahaya nih cuy, belakangnya nggak ada yang defend. Full goreng. Loh kok jadi gold? Dor. Petir lagi. Oh my way. Gini-gini ya. Oh dia ngelasar juga ya. Waduh. Tuh Jackie-nya dia pasti mau gini tuh. Ah. Hai dong. Kenapa? Anak terlalu lali gitu lagi kak. Udah aku aja jaga mit tak masalah. Happily Bambang. Oh dia mau backdoor ya, monggo lah. Loh. Kira kau mau backdoor nek. Iku ya, laseron. Happily Bambang. Wolgora gitu-gitu aja cuy, udah kelar nih cuy. Wah awas. Waduh waduh banyak banget ya. Wah gila sih, gampang banget sih. Mendok sih. Bang, menurutmu kapan ya banner movie-nya movie-nya muncul? Banner movie biasanya pas ada movie. Kalau nggak ada movie baru atau perayaan movie, dia nggak bakal ada banner movie. Gitu ya, siapa tadi nanya suaminya Yamato. Nah, gitu ya jawabannya ya. Harus ada movie. Gila cuy, udah lama nggak dapat poin 11.000 ya. Nggak pernah terlalu spam Big Mom. Maxin Tesoro apa buas tempet? Kata Fanny Valentine. Untuk di meta sekarang mending kamu naikin boa. Boa. Tesoro skip bang.
Kasbon, apa itu? Jam 8 bocoran keluar kan? Iya, jam 8 pas. BTW Jackie-nya belum keluar ya Bang Rije ya, sorry Bang. Big Mom-ku too strong. Sabar ya Bang Rije ya. Halo Bang, halo Basel. Halo. Jangan lupa like dan share ya Bang Basel yo. Moy, apa tuh Moy? Top 1000 CB aman poin berapa? Gak tahu Bang, CB-nya cuma 3 hari. Gimana mau tahu teman? Kalau CB-nya seminggu ya biasanya 500 ribuan aman. Kalau 3 hari ya nggak tahu. One Piece film Blue. Nah, itu tuh kata Andre Sano tuh. Ada nanti One Piece film Blue. Siap-siap aja. Di link-link XXX apa-apa tuh. Kan film Blue. Sorewo Absurd Nara. Apa tuh Bang Riji? Sorewo Absurd Nara Suikoden. Apa sih Bang? Judul siapa tuh Bang? Baru tahu aku. Sorewo Onikawa Suikoden cuy. 20.000 dari hari pesan. Cek dua akun random buat yang gak pernah dicek akunnya. Boleh Bang, pilihin dah. Lo kena perasaan. Apa sih get more combo cepret? Nah. Get more combo tapi nggak bisa ngedot, lemah kali cuy. Get more combo tapi di bawah nggak ada yang jaga nih BTW nih, aneh Bang cuy. Cepret. Kena sini sakit berbam. Loh. Buset, bisa loncat di tempat lagi cuy. Lah, kemana sih Big Mom ku cuy? Wah, ini kalah bukan karena Big Mom ku suram ya. Timnya cuy suram cuy. Syukur dapat. Aku bantu dia dulu lah. Gak kena bos. Wah kamu. Ah. Cuy sumpah cuy, mana sih timku cuy? Gila ini mah kalah gara-gara timnya bur cuy. Perasaan aku tadi mati sekali. Udah kayak mati berkali-kali loh. Oh my god. Aneh banget tadi perasaan gampang kok tiba-tiba langsung rot tadi. Ah, makan tuh get more combo. Banyakan gaya, cuy. Siapa tadi? Oh, Bang Hari. Oh, Bang Hari aja yang itu yang milihin, siapa Bang Hari? Tuh kalian yang mau di-review akunnya bilang ke Bang Hari ya. Bilang ke Bang Hari. Itu tuh Bang Hari tuh yang tadi tuh. Mana sih? Nih, Bang. Hari. Nah, ini. Bilang ke Bang Hari ya, nanti dia yang milihin cuy. Bang Hari. Tadi yang milihin ya. Tim Burik tapi 5-0. Itu yang pakai Big Mom tuh cuy. Masa flag di udah dapat dia ditinggalin, loh aneh banget cuy. Ini wah level 31. Ya udahlah. Baru main dia. YX Sky, wah thank you Bang YX Sky sudah join membership.
Oh, Arya, Arya. Mana akunnya Arya nih yang pertama nih. Oh, Bang Arya. Oke, Bang Arya dulu ya. Jangan lupa bilang makasih tuh ke Bang Hari tuh. Bang Arya. Arya DC. Wah, pasti suka DC ya. Oh, kan pantas kan. Dari nama aja udah agak menyakitkan dibaca ya. Arya DC. Wah, pasti DC terus cuy. Ternyata bener lag problem. Ya, dia yang DC kalau nge-lag ya. Jadi kalau kalian ketemu Arya DC jangan emosi cuy. Pakainya Roger sama Kaido. Waduh. Medal Rogernya nih lebih condong ke medal Akainu, Juro sama si Jeki ya. Ini apa ya? Ini buat karakter seperti Roger nggak cocok bang. Nah, coba mungkin yang Luffy antara Snake Man atau ini diganti ke karakter-karakter yang lebih ke skill 1 lagi yo bang. Soalnya Roger itu tanpa skill 1 dia bukan apa-apa. Cuman sekedar koreksi aja itu doang ya. Mungkin ya. Oh, ambil aja nih bang. Ini Luffy nya ini. Kamu ganti sama dari yang Joe Whole Cake Island. Ambil aja si Sanji ini. Biar skill satunya agak cepat ya bang. Ambil Sanji yang ini bang. Harusnya sih punya ya, ini char-char lama nih. Sanji atau enggak kamu bisa pakai Sanji Wedding. Ya pokoknya yang dari Whole Cake Island plus SHP. Soalnya skill 1 tuh perlu parah cuy. Jadi kalau misalnya nggak ada cooldown sama sekali ini susah nih untuk meta. Untuk sering menang ya hitungannya ya susah bang. Wah, Kaidonya attack-nya kecil banget cuy, 22%. Nggak apa-apa sih bang untuk awalan ya. Tapi nanti kalau udah 3 medal attack-nya ditambahin lagi ya, nggak usah dikasih HP lagi. Ini attack-nya kalau bisa 1000. Attack-nya kalau bisa 1000. Medalnya bener boleh. Attack-nya doang bikin 1000 ya. Attack-nya 1000. Wah, dia punya Jeki loh. Oke, dia pakai Greenland ya. Dia pakai Greenland 1 2 3 4 5. Lagi cuy. 1 2 3 4 5. Loh, ini is blue cuy. Ini is blue. Ini is blue. Lah, belum nyala Greenland-nya, Bang. Gimana nih, cuy? Coba cari satu lagi, Bang, Greenland, Bang. 1 2 3 4 5. Doang sih. Oke lah, supportnya udah pakai attacker. Tapi Greenland-nya nggak nyala, bang. Gimana dah? Masa Greenland-nya 5 cuy. Support hijau. Perasaan Greenland masih banyak kok. Elemen hijau. Kurang itu bang. Nih, Wapol boleh, Wapol. Wah, Kapten Kuro gitu bang. Wah, Kapten Kuro is blue bang. Waduh. Greenland 1. Bawa Robin, bawa Nami ini. Oh, udah ada yang nyala berarti tuh. Jauh banget bang. Coba benerin ya bang antara is blue atau Greenland, cari salah satu bang. Gak ada yang nyala ternyata. Ya ini is blue nih cuy, is blue tuh 2 3 4 ya, 4 doang is blue. Greenland-nya 1 2 3 4 juga. Nyalain ya bang ya, tanpa tag itu nanti karaktermu ke squishy bang, squishy. Gimana itu bang Arya tuh? Coba ya bang Arya ya, rapiin ya. Attackernya boleh nyala tapi kalau bisa si Ono tuh. Si Ononya is blue atau Greenland tuh dipastikan ya, dipastikan. Buset, Jekirat jadi support kata si Rafli. Mungkin dia udah nggak pede pakai Jekirat, dia lebih suka pakai Roger. Sebenarnya medalnya dia yang di Roger itu bagus buat Jekirat daripada Roger. Kenapa dia pakainya di Jekirat dan ya bang? Harusnya pakai di Roger sih. Yang pas dipakai di Roger, pindahin ke Jeki Red, nanti Jeki Rednya enak.
Crackers ternyata enak bang buat lawan musuh yang ada efeknya, kata Juwo. Iya betul, Crackers enak buat lawan karakter yang punya efek buruk. Betul. Wah solo di atas cuy, bisa gak ya? Waduh Kaido Zoro. Waduh kecepetan bro. Waduh. Waduh. Habisan nih cuy. Waduh. Waduh. Bisa cuy. Skip cuy. Skip ya, BTW itu skip cuy. Gak bisa cuy. Stuck pun belum sama sekali. Wah mate. Renko nya ngapain dah? Oh mau ngambil itu, tapi sayang sekali ya. Oh di atas sendirian ya, yuk 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 atas yuk. Paksa atas dulu. Ambil atas, nice. Paksa, paksa, paksa. Awas, awas, Kaido loncat. Awas, bro. Ya ampun, dah polos banget, cuy. Sumpah dah. Tempuh polos banget, cuy. Ini main apa sih? Apa polos banget mainnya nggak jelas. Ya temen lo, bro. Wah. Sumpah cuy, ini tim polos banget sih cuy. Masa aku digeprek sama Luffy sendiri? Kenapa li aku kok digeprek teman sendiri ya BK? Tergeprek teman sendiri cuy. Ke atas bisa nggak sih? Di atas sebenarnya bisa cuy. Gak tahu tuh dapat gak ya? Itu tuh. Waduh. Gak punya skill gitu kah? Waduh. Wah. Belum ada bocorannya ya kah? Berarti nanti bang. Perasaan udah jam 8 harusnya udah ada cuy. Kalau udah jam 8 harusnya udah rilis. Wara. Masa belum rilis cuy? Udah wah, udah nih cuy, udah rilis. Ah kamu pembohong. Pura nih. Yang pertama. Wow kan defender kan. Oh si kepala gede defender cuy. Si kepala gede defender ya. Ah lihat tuh. Kecilin. Jadi gaseng cuy. Waduh. Lo kok jadi gaseng? Waduh. Oke itu basic attack-nya yo. Mata-mata gitu dia ngomongnya. Kepalanya masih tetap gede ya. Oke basic attack-nya ada knockback. Nyundul pakai tombak di kepalanya ya. Ini kayak Queen cuy. Oke kita coba lihat pasifnya. Benar cuy kok masih burik ya. Uploadannya banget lama banget jadi HD cuy. Woi gelo. Langsung jadi Hakuba dia cuy. Udah bukan Cavendish lagi. Ini udah Hakuba cuy. Hakuba. Soalnya dia itu gimana ya? Dia itu talit emang udah nggak mode-mode kapendi sama sekali, udah Hakuba cuy.
Kuba. Oke, bentar, trade-nya dia whenever attacked, he can heal himself with dealing damage. Jadi kapanpun dia menerima serangan, dia bisa mengheal dirinya sendiri ketika memberikan damage. Lah. Ketika dia diserang, dia bisa memberikan dia recovery darah sendiri berdasarkan saat menerima damage. Terus damage-nya dia berdasarkan HP max-nya dia. Waduh. Ini sih agak, ini tumben cuy, aku lihat damage berdasarkan HP max-nya si Cinjau cuy. Terus Cinjau juga bisa mendapatkan defensive shield each time he attacked consecutive and separate of time. Oke. Dia juga bisa dapat shield kalau misalnya dia menerima damage consecutive hit. Mana cuy dia ngeheal cuy? Kok maksudnya dia tuh ngasih damage tapi kok nggak ada hijau-hijau nambah darahnya cuy? Katanya dia bisa memberikan darah. Ini pun nggak ada darahnya cuy. Maksudnya gimana dah? Maksudnya gimana dah? Break dance gitu cuy. Break dance sambil gini kepalanya nancep ke tanah dan dia berputar cuy. Tuh lihat tuh. Tangannya gini cuy, tapi emang ujung-ujung kepalanya nancep ke tanah. Terus healnya di mana? Wah, gimana dah trailernya dah? Nggak ngasih contoh healnya cuy. Tuh, padahal dia basic attack ngekill pun dia nggak dapet darah. Kocak anjir kayak gasing, iya kakak nakal. Betul betul. Kocak kayak gasing. Nggak, cuman anehnya katanya di penjelasan pasifnya dia bisa menghil dirinya sendiri nih ketika memberikan damage. Nah, tapi dia dari tadi di video dia ngasih damage tapi nggak dapat heal. Aneh banget. Gimana dah maksudnya dah? Terus healnya gimana cuy? Coba cuy, aneh banget cuy. Nggak ada heal nih sama sekali. Itu defender nggak sih? Iya, ini defender. Ketika dia diserang, wait. Jadi, oke. Tak kira dia itu pas dia dipukul, terus kita ngebales, baru dapat darah. Oh, ternyata pas kita dipukul, berarti pasifnya kayak si ini dong. Berarti pasifnya kayak si Wowo. Oh, bukan Wowo, lebih ke, ini pasifnya kayak si Ono nih. Berarti kayak gini dong. Ketika kita menerima damage dari musuh yang darahnya 10% ya, damage-nya lebih di bawah 10%, nanti kita ngeheal kayak Kaido berarti. Iya kan? Ya kapanpun kita diserang, dia bisa ngeheal dirinya sendiri based on his max HP. Iya, betul. Berarti kayak Kaido, cuy. Pas dia nerima damage. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya nih cuy, ini kan Kaido kan ngambilnya 10% kan. Ini kan Kaido ngambil 10%. Bayangkan jika Cinjau ngambil base heal-nya 20 atau 30% cuy. Wah. Ini Char nggak bakal mati. Nggak bakal mati. Anggap aja dah kayak inilah. Kayak Wowo. Wowo juga gitu kok. Wowo kalau dipukul sama musuh yang damage-nya kecil, dia ngeheal cuy, tapi dia masih ngambil base heal-nya 10%. Pasifnya Wowo yang ini sama kayak Kaido. Cuman kalau sih misalnya Cinjau di atas 10%, nah itu. Itu class-nya beda lagi ya. Itu kalau misalnya di atas 10% sih aku bilang nih overpower cuy. Terus dia juga dapat shield. Nih. Saat dia diserang. Maksud karakter apa cuy dapat shield diserang cuy? Apa cuy? Karakter enggak salah satu karakter di One Piece Bontiras. Ada enggak sih contoh karakter yang dipukul dapat shield cuy? Apa itu? Ada enggak?
Masalahnya kalau nggak ada ya udah kita nggak bakal bisa mengnalar cuy, maksud gininya kayak gimana. Ini bisa jadi kelihatan kocak pas trailernya, pas rilis ternyata OP, kata si Sandy. Dari sini aja udah OP nih. Ini udah OP nih. Nah, ini nih aku belum tahu nih. Dia dipukul, dia dapat seal, karakter apa yang kayak bisa kayak gitu? Kalau Jojo Diamond, oke, mungkin kalian bilang Jojo Diamond ya. Kalau Jojo Diamond dia itu mendapatkan mode state, bukan dapat shield. Dia dapat mode state Jojo. Jojo iya, dia dipukul consecutive hit, dia dapat state. Ya, bukan dapat shield. Mungkin sih metode pasifnya sama, tapi itu shieldnya itu loh. Kalau shieldnya kayak Uta atau kayak Char-char yang bersil gitu mah broken banget cuy, habis dipukul malah kita yang mental. Ini kan ketika diserang oleh musuh 4 kali dalam 1 detik menginfect self build diamond tuh. Bisa memberikan kita efek diamond, tapi kan dia shield cuy. Wah, kalau ngasih shield sih gitu sih. Aku nggak kebayang shieldnya ini kayak gimana nanti. Ya, let's see besok ya. Tapi dari sini sih keren cuy. Keren. Break dan dulu nggak sih? Waduh. Gila. Treble bisa. Treble kan auto dodge. Break dance dulu nggak sih? Wah, kalau dubbing sih kayak gitu sih cuy. Break dance dulu nggak sih? Apa tuh Alvin? Lebih kepala cracker, cuman crackers ada tentaranya baru dapat shield. Kan tentaranya itu shield kalau crackers. Kalau crackers tentaranya itu yang shield. Kalau Hakuba nggak jelas. Ini Cavendish nih. Cavendish runner cuy. Wah. Wah, Cavendish runner kocak. Cavendish runner bro. Runner kok biru. Tapi boleh sih buat lawan Big Mom. Langsung mukanya ngeri banget cuy. Set. Wah, gila. Kecepatannya keren banget sih cuy. Wes, mukanya serem betul. Bisa keteknya cuy. Woi, masih ya jurus yang set. Nah itu cuy, masih cuy. Anehnya dia kok, jauh banget cuy. Wah, loh, dari sono loh cuy, dari belakang ikan itu kelihatan gak sih? Jauh banget cuy, dari belakang ikan sampai tengah-tengah map Dressrosa itu jauh sih. Jaraknya dari awal impresif parah sih. Gila, satu zona flag cuy. Ada jurus apa nih cuy? Wah, broken banget. Cepetnya tuh lihat ya. Aktivasinya cepet banget cuy, lihat. Set, wow, gila. Langsung hilang cuy, gokil. Kalau lihat nih aktivasinya cuy, beda banget aktivasinya dia yang mode lama sama mode yang baru ya. Ini cepet banget cuy. Set. Bahkan dia di sono hilang. Terus gimana coba nge-cancelnya cuy? Gokil. Dia tapi nyabut darah, enggak dapat darah ya, jelek banget cuy. Enggak dapat darah. Wedeh, sama. Ini mah prediksiku semua nih cuy. Wah. Ya, sama ya kayak diprediksi skillku ya. Ini skill pas dia ngenebas si Delinger cuy. Dapat darah tuh dapat darah dia. Ngakil dapat darah. Siap, ini sesuai prediksi semua cuy. Skill 1 nebas bertubi-tubi, skill 2 nebas Delinger ke depan. Bener cuy, emang skillnya yang diambil yang itu.
Oke, dia ngakil dapat darah cuy. Prediksimu attacker bang ya, aku nggak memprediksi role-nya perasaan cuy, aku agak ragu soalnya. Tapi kenapa dia harus ngekill ya? Baru dapat darah ya? Sarah di roll tebakannya, iya kah? Wah, aku kagak tahu cuy, aku lupa kalau urusan aku nebak roll. Tapi dari skillnya sih semuanya masuk. Cuman jeleknya kenapa harus ngekill baru dapat darah? Lihat nggak sih? Lihat nggak sih hijau-hijunya? Nah ini tandanya kalau dia dapat darah cuy. Ih. Kok runner nyabut flag nggak dapat darah gimana dah? Coba pasif. Slicing Wind of Rommel. Oke, ini yang tadi ya skill ya yang loncat itu cuy. Yang ini cuy. Ini nama jurusnya Slicing Wind of Rommel. Oke. Allow him to move toward the enemy and attack. Oke. It will stun both him and the enemy. Wuh. Bisa nge-stun cuy. Waduh. Emang Rebecca kena stun? Iya cuy, dia bisa nge-stun pakai skill 1. Ini akan bisa nge-stun musuh. Nah, be sure to use his trait that nullifies stun when he's above certain HP. Cavendish nggak bisa disek. Maksud apa nih cuy? Be sure hati-hati saat menggunakan trait-nya dia yang nullifies stun. Ketika dia Maksud cuy apa, ada yang ngerti nggak maksudnya nih? Disuruh hati-hati saat trade-nya nullifies stun ketika HP-nya di bawah. Maksud? Orang baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Akeong. Makasih ya bang, walaupun tidak jelas maksudnya akeong, makasih ya bang. Apa nih maksudnya nih? Itu musuhnya nggak bisa gerak entah. Mungkin basic attack-nya bisa nge-stun kata si Tri. Dia sendiri bisa ke-stun kalau pakai skillnya. Oh, iya kah? Tapi di sini nullifies stun ketika dia. Oh, ngerti. Oh. Jadi maksudnya dia kalau di HP tertentu dia punya pasif anti stun. Oh ya. Oh ternyata gini cuy maksudnya. It will stun both him and the enemy. Oke. Jadi saat dia pakai skillnya dia juga bisa kena stun kocak. Nah ini kok. Oh iya. Ngerti. Oh tak kirain both him itu. Maksudnya musuhnya lebih dari satu, ternyata bot him itu si Kapendi sama si musuh berdua ini bisa kena stun. Jadi kemungkinan ini skill itu mengorbankan something cuy, karena dia darahnya itu disebut-sebut. Wah, menarik sih. Iya, skillnya banyak banget ngehitnya cuy. Ini bisa lebih dari satu kak, lebih dari 5 kali. Dadar. Apa posisi pas dia gini dia kemungkinan pusing ya? Ini secara menarik parah sih cuy. Kalau yang ini kan biasa aja ya, ini berarti skillnya ini ada potensi nge-stun si Cavendish sendiri, makanya disuruh pakai skill di atas certain HP. Kocak juga caranya. Iyo, gimana dah, agak complicated banget cuy. Dia runner, nah biru, terus dia dapat darah kalau ngekill. Nah tujuannya maksudnya gimana dah? Kan runner harusnya pas dapat flag dia baru ngeheal, tapi dia nggak dapat heal. Lo lihat nih, dia pas cabut flag dia nggak dapat darah.
Sedangkan dia saat ngekill dia baru dapat darah. Aneh banget, runner kok kayak gitu. Tuh. Dia nyabut flank enggak dapat darah. Enggak, berarti enggak ada sisi-sisi runner-nya dia nih. Tuh. Skillnya dominasi ya emang ngebling, cocok lah buat runner kayak skill Shiryu atau Odin. Cuman kenapa Y harus ngekill gitu loh, cuy. Sedangkan dari pasif saat dia menggunakan skill musuhnya harus mati biar dia dapat darah biar dia enggak kena stun. Berarti ntar dia bunuh diri dong. Aneh banget. Runner gelut ya, iya sih. Kayaknya runner gelut. Dia nge-skill dapat darah. Hah? Masa dia nge-skill dapat darah, cuy? Dia nge-skill dapat darah loh. Masa dia nge-skill dapat darah? Enggak. Ini pas ada tulisan KO langsung dapat darah, Bang Wayan. Di blok heal Kaido selesai. Tapi hati-hati yo kalau dia punya nulife efek buruk. Kill pakai skill dapat darah. Iyo. Makanya ribet banget, cuy. Ini kan udah dapat darah. Oh. Nah, dia pas nge-kill pakai skill baru dapat darah, itu ribet banget. Iya, maksudku sih kill pakai skill, aduh ribet banget kalimatnya. Iyo, dia nge-kill pakai skill. Tapi ribet banget loh, cuy. Masa runner. Mosok dapat darah harus pakai skill dan musuhnya harus modar. Kalau misalnya dia nge-skill doang tapi dapat darah berdasarkan damage, contoh kayak si Big Mom. Enggak masalah, cuy. Enggak masalah. Tapi kalau dia harus nge-kill itu jelek banget caranya, udah jadinya jelek parah. Ya minimal dia at least kayak gini lah. Minimal kayak Big Mom ini nih. Ketika menyerang musuh, nah nanti bisa dapat darah. Mending kayak gini, cuy. Mending kayak gini, serius. Karena kalau dia harus ngekill sekelas runner nggak mungkin. Di Pulgora Big Mom selesai. Runner mekanikan kata Riz. Ya, runnernya emang mekanik. Tapi kalau healnya dia nggak kayak gini, aku pasti bilang dia jelek, cuy. Minimal dia kayak gini lah. Saat memberikan damage ke musuh pakai skill 1 atau skill 2. Nah, dia kan udah pasti tuh pakai skill kan, skill 1, skill 2 dapat darah. Itu masih terima aku, cuy. Tapi kalau harus mati, waduh, siapa yang bakal gampang mati di era kayak begini, cuy. Dia dapat darahnya di akhir-akhir soalnya. Kemungkinan besar sih ngekill, cuy. Ini char BF semua ya kata Semem. Ya betul Bang Semem, ini charnya BF semua. Ya jelek banget sih, ngapain cuy harus ngekill baru dapat darah. Ini char KP ini ribet sih. Kalau dari trailernya ya ribet sih. Ribet. Tuh. Ah, cuy. Char apaan skip nggak menarik bang kata Jayden. Menarik bang, yang ini menarik bang. Yang si Chinjau. Ini sih lebih bagus. Dari pasif udah kelihatan broken banget tuh. Udah GG parah cuy. Ini aku lebih suka ini kalau dari trailernya doang ya. Makanya gampang. Muter dulu nggak sih? Ya gila. kayak Queen cuy. Aduh. Bang, kira-kira 2 hari lagi ada event apa ya? 2 hari lagi itu kelar liga. Ganti reward liga mungkin. Bagusan ini, bagusan Chinjau. Tapi ini sih menarik sih, cuy. Lihat besok lah ya. Lihat besok, cuy. Ya, semoga sih tidak mengecewakan para yo.
Masa karakter sekarang kalah sama karakter crackers, kok? Jadi skillnya tuh keren, tapi baca pasifnya itu udah bikin males. Skillnya sih keren, pasifnya bikin males. Helikopter, helikopter, wah iya. Betul tuh Dede tuh helikopter, helikopter. Gambarnya keren banget tuh Cinjo. Kayak kekuatan Buddha cuy. Berurat lagi ya, berurat. Kalau Kapendis ngeri ya, kayak Joker cuy. Nggak ada sisi-sisi kerennya sama sekali sih. Lebih bagus tampilan posenya Kapendis yang original. Udah kurus, matanya putih, senyum Joker lagi, kerenan ini sih. Kerenan Cinjau, berurat. Muter-muter dulu, iya muter-muter dulu. Aku lebih tertarik sama Hakubanya, kata Sandy. Ya Hakubanya bagus-bagus aja, ini. Mekaniknya harus tinggi cuy. Mekaniknya harus tinggi. Nah misalnya nih, si Hakuba nih bawa-bawa persen HP, gimana cuy mainnya cuy? Contoh, si Hakuba saat menggunakan skill darahnya nggak boleh di bawah 50%. Nah gimana tuh? Misalnya darah kita harus benar-benar perhatiin darah kita berarti. Jadi kalau darah kita 20.000, darahnya itu 9.000, berarti nggak boleh pakai skill kah? Apakah harus seperti itu? Kan ribet banget cuy. Soalnya seumur-umur karakter di OP band nggak ada yang ngorbanin nyawa ya, kecuali si ini cuy. Ini. Ada sih si karakter yang ngorbanin nyawanya. Nah ini nih, kayak ini. Nah ini reject dial tuh lihat, dia ngebuang HP-nya 50%. Nah kayak gini kah dia Kapendis, kayak gini kah? Tapi mungkin Kapendis ada batasannya sendiri cuy. Mungkin kalau darahnya di bawah 50%, saat dia menggunakan skillnya dia cuman kena stun, mungkin kayak gitu, dia kena stun doang tapi tidak mengurangkan darahnya ya. Harusnya sih kayak gitu, aman-aman aja sih. Tapi kalau pakai skill satu ke depan terus kena stun diem, ya wafat cuy, wafat gitu doang skillnya, wafat. Simple wafatnya. Mirip kayak skill Sengs 2 sebelum di buff, harus nge-kill dulu baru dapat buff attack. Oh, beda cuy. Orang konsepnya si Cavendish itu, dia saat pakai skill dia nggak bakal kena stun gitu doang, nggak nyari buff ini. Ini kan skillnya agak berbahaya cuy, ngapain ke depan gini kena stun. Oh, lihat dia nge-skill dari tangga ke depan. Setelah nyekil di depan kena stun, ya rugi dong, mati cuy. Dari konsepnya sih udah kayak maju buang skill mati, udah gitu doang. Dia nggak nyari buff, dia cuman tujuannya biar gak kena stun doang, biar gak kena stun, simpelnya gitu, gak kena stun. Yang harusnya punyeng itu si Cinjau. Nah iya, harusnya si Cinjau itu habis muter dia pusing kena stun, jadi ada batasan darah kapan dia bisa muter. Nah itu nggak apa-apa cuy, tapi Kapendis nih runner cuy, kenapa runner harus dikit-dikit kena stun? Nah itu jelek banget sih dari konsepnya. Kok dia lari udah capek-capek mau cari flag, ke stun cuy. Siapa yang mau make car kayak gitu, astaga. Padahal seumur-umur ya runner di OP bear simple-simple cuy, ke depan gitu, udah gitu aja cuy. Kenapa harus kena setan? Itu loh ribetnya. Gimana cuy runner OPBR yang merugikan dianya sendiri? Kan ada loh, ada cuy, ada. Bahkan pasif runner sih rata-rata bagus-bagus semua, ngedes ya ngedes, ngedemik ya ngedemik, tapi dia harus ada batasan darahnya cuy. Wah ribet, makin hari makin mekanik. Aduh. Bang pakai nami gondal gandul lah, kagak dikontenin dulu? Akhirnya kontenin dulu cuy.
Kalau support beda elemen enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa. Gua mau pakai, Bang, kalau misalkan besok dapat menarik charnya ini. Ya, monggo. Biasanya sih runner yang suka ngorbanin diri tuh ya ini ngorbanin diri nih. Hunger Pang ini enggak tahu cuy, efeknya berapa persen dia bakal ngurangin darahnya sendiri. Nggak ditulisin juga ya Hunger Pang itu berapa efeknya. Nih Big Mom nih, karakter yang karakternya itu suka ngorbanin diri, tapi ya dia enggak ada batasan cuy. B aja sih. Bahkan saat dia lapar dia ngebuff diri sendiri tuh 20% speed. Tapi darahnya berkurang tapi speednya naik gitu. Konsepnya bagus, simbiosis mutualisme. Tapi kalau Kapendis mah tahu sih ribet itu cuy. Terus dari skillnya nih, kalau mau coba ya, skillnya Kapendis itu sama Hakuba sama aja, cuman konsep movementnya beda doang cuy. Kapendis mana sih? Apa nih kok muter sih? Siapa tuh? Jeko, makasih Jeko sudah subscribe. Enggak pendis ya. Kalau udah ketemu Olin makin ribet. Nah, itu kalau misalnya si Kapendis enggak punya efek anti, efek buruk lama-lama ya. Nih Hakuba nih, lihat nih, Hakuba awal-awal tuh kayak gini sih. Zonanya kecil banget sih. Jenanya kecil. Terus Kapendis ya kenapa-kenapa tuh pas dia ngamuk? Kenapa pas dia jadi Hakuba dia jadi jelek? Aneh banget tuh. Kenapa dia pas lagi mode Hakuba dia jadi jelek ya? Aneh banget sih. Oh, gitu doang cuy, tuh langsung sadar. Kenapa dia kena setan? Kenapa cuy? Apa dia terlalu overpower ya, maksudnya dia terlalu kayak limit break dirinya sendiri sampai dia harus mengorbankan kepusingan itu cuy. Gila ya. Padahal Kapten di sini udah cukup keren, di revamp sih udah GG cuy daripada Hakuba kayaknya. Wow, gila, nggak ada stun-stunnya cuy bagusan ini. Aduh. Hakuba teleport. Iya, Hakuba teleport. Teleport. Ya bagusan Jeki dong berarti. Jeki juga teleport. Lihat nanti ayalah. Iya sih, tetap harus lihat nanti aja sih. Ya intinya dari pertama kali kita liatin sih ya nggak terlalu bagus ya. Enggak terlalu bagus. B aja. Bagusan sih itu Cinjau. Bagusan Cinjau. Ya mending Jeki mah kalau mau tele-tele. Bang, Akainu masih bagus gak buat sekarang kata si Jeko? Oh, Akainu bagus. Aku kemarin ngepush satu hari pakai Akainu. Oh, pakai Akainu kemarin. Kalau kalian mungkin ketemu aku di liga ya. Pakai Akainu aku cuy. Pakai Akainu sama Big Mom. Soalnya dari kemarin aku dapat chest mulu, mana tadi level up lagi. Kalau level up dapat chest ya pakai Big Mom cuy. Ya enggak rugi. Char sekarang banyak nulis stun, dia malah yang kena stun. Nah. Ya betul tuh Lionel. Semua karakter dominan nulis stun loh. Dia yang malah kena setan kocak kali. Ya semoga aja gini ya, dia punya pasif kayak cracker cuy, jadi dia kalau kena efek buruk 80% efek buruknya berkurang. Ngapa deh bang itu, kasihan timnya pada gini sama sekali cuy, pola pikir sama sekali. Siapa tuh Sandi? Wah, makasih ya Bang Sandi yo. Oke. Makasih Bang Sandi sudah join membership. Biskut tuh.
Itu makan tuh. Wah, rasio latahu. Lah, kok ngedot cuy? Jaga yo. Aduh, mati wes. Kok belum, nice. Hampir mati. Udah yang mati cuy. Itu loh, gimana sih? Oke, syukur nggak kena sing-sing. Bro, 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 bro. Nice. Ya lah pakai setrumnya. Sapa aku bang, membership baru yang benar. Membership baru kagak gitu warnanya, warnanya pink. Wah benci kali aku sama Uta cuy, serius sih kalau asem kan. Dia bisanya cuman gitu cuy. Wah mati. Itu tengah serius nggak ada yang jaga cuy. Mate. Wih, wih. Alah. Udah jaga ini aja cuy. Itu kok nggak dijaga? Cocok. Apa tuh kanjeng? Kalau ada pasif kayak crackers atau ulti boleh sih. Nah iya. Ya minimal karakternya dia kesetan nggak apa-apa sih. Tapi stunnya jangan lama-lama. Ngapain runner kesetan lama-lama cuy? Wah, tuh pasti jelek banget sih. Ya kayak Kapendis lah, ada ini cuy, ada pasif brutalnya cuy. Pasif brutal yang harus dimiliki oleh karakter-karakter zaman now ya, yaitu pasif ini. Reduce effect time of status. Nah, wajib punya. Kalau nggak punya efek ini sekarang pasti karakternya B aja cuy. Contohnya kayak Joro. Joro kagak punya ini lawan Perospero, lawan Uta, udah nangis-nangis cuy. Nangis. Sandi baru saja mengirimkan dukungan 5.000. GK bisa main OP Bear. Akunku lagi joki CB buat medal hostu. Wes, oke siap. Semoga akunnya aman ya Bang Sandi ya. Takutnya nanti kayak di FB dulu tuh, akunnya dijoki malah akunnya dijual sih. Wah, parah sih. Kalau itu sih aku nggak tahu lagi ya. Kalau itu total. Kuasa nabrak ada CB. Oke. Berarti ini membership di grup yang enggak ada yang nabrak ya. Coba tanya cuy. Ada yang nabrak enggak? Kalau enggak tak hitung cuy. Maju-maju kerja bagus. Ah, apa tuh Urbay? Maju kerja bagus. Dapat chest 5 auto full senyum kata Tri Wicaksono. Ya jelas. Harus kayak gitu. Pokoknya kalau ada chest pakai karakter Big Mom udah ada tuh. Pasti kalau nggak 3 ya 4. Maksimal ya 5. Putra Faisal. Apa itu Putra Faisal? Kalau stunnya lama-lama seng samperin makanan percuma. Ya iyalah, orang carnya biru lagi. Udah tahu sekarang lagi metanya Kaido sama Shanks. Kapendis malah pakai pusing-pusing segala, kocak. Tidak ada safety zone-nya sama sekali tuh.
Buset, kompak juga ya kita ya. Apa negara? Nah, kan aku nggak kena apa-apa kan. Ya, maaf bro. Tidak bisa bantu apa-apa. Mana cuy? Aku kena blokir. Di atas pun udah dijaga cuy. Ah, nice. Lupa dibantu. Nice, Joro bisa solo tuh. Sangat kuat. Wewe. Tukar udah kelar cuy. Nice try. Sangat mudah sekali ya ngekill Roger ya. Easy peasy lemon squeezy cuy. Tuh nggak mau diambil kah? Barbar juga ya Big Momku ya. Padahal musuhnya bisa nyabut nih kapanpun. Oh atas saya lah. Dia mau kesini nih. Siapa nih? Bul goreng. Bentar ya, bentar. Cabut bentar doang. Oke, thank you so much berkatmu. Aku selamat. Apa sih? Kebalak ke bro. Sedang. Buset dah, tolong dong bro. Set. Oke, BB jaga BB bentar doang, B. Bentar B. 1 2. Alamak, darahnya masih tebel, cuy. Oke, nice try, baby. Nice try, baby. Hai. Amaina. Ora. Raja bajak laut hilang harga. Aman. Dava top 100 butuh berapa poin sekarang? Kayaknya 16 atau 15 ribu bang. 16 ribu, 15 ribu. Soalnya kemarin kan banyak gitu, banyak cheater. Udah terlalu mepet nih cuy, nggak tahu dah. 15 ribu sih, 15 ribu. Paling aman tuh 15 ribu, 14 ribu tuh biasanya suka salip-salipan. 15 ribu. Tapi ini kan sisa harinya 2, berarti 2 hari itu sehari 1000 cuy. Sehari 1000 berarti kalau mau top 100 14 tambah 3000. 17.000 cuy. Ya, sehari 1000 cuy. Soalnya di liga itu kalau mau aman ya gitu hitung-hitungannya, sehari 1000. Kamu nggak bisa sehari 1000, ya udah rip top 100. Sepertinya saya tahu orang yang joki malah akunnya dilelang. Oh, siapa tuh Bang Sandy? Oh iya, tadi kan ada yang mau review akun Bang Hari. Mana nih Bang Hari nih? Mana Bang Hari? Bang Hari turu kah? Bang Hari. 17k mending buat beli gorengan. Ya mau gimana lagi? Dulu mah aku main sehari itu udah 1000 cuy. Satu hari ya. Tapi setelah ketemu cheater ya aku nggak mau nge-push. Orang ketemu cheater satu minggu cuy, siapa yang mau main coba? Ade Priyatma, apa tuh? Menurutmu bagus nggak BF terbaru? Kalau menurutku bagus. Menurutku bagus. Tapi yang bagus itu si Do Cincau aja sih. Yang bagus Do Cincau. Do Cincau. Yang Kapendis belum tahu. Aku antara bagus dan tidak. Do Cincau.
Bang Reval Haibil tadi bang, tapi orangnya turu. Mana tuh Bang Reval Haibil? Mana Bang Reval Haibil? Udah tenggelam kayaknya cuy. Coba Bang Reval Haibil kalau masih nonton, boleh tuh kasih tahu ID-nya, nanti tak copy paste. Bang Reval. Moga sih orangnya masih ada, kalau enggak cari yang lain aja dah Bang Harry. Siapa tuh yang mau di review akunnya, bilang ke Bang Hari ya. Kalau misalnya si Halbi nggak muncul. Morfit, Cavendish, dan apa tuh kata Morfit. Udah Bang Morfit, udah. Tadi udah review. Kita tunggu rilis besok. Besok aku langsung review orang. Bang Hakuba bagus enggak? Apa Cinjau yang bagus? Kalau dari trailernya yang bagus Cinjau. Kalau dari trailer, nanti dari pasif kan enggak ada yang tahu. Kita jangan menilai sesuatu dari trailernya ya, kayak film cuy. Dari trailernya jelek. Tapi nanti dari list bagus. Sorry bro, gila kamu. Kaido emang Kaido jelek cuy. Janganlah kalian terlalu memaksakan diri ya pakai Kaido. Hai, dia ngincer aku cuy. Aduh kameranya gak kenal loh. Waduh, boleh. Wuhui, boom. Sini rame banget sih. Namanya. Bang. Lah bro. Ambil apa? King. Cabut King. Aku mau nonton keadaan dulu sih. Oke ini dia. Kena timingnya, boom, boom, what? Kena timingnya, wih, waduh, lo. Bam! Waduh. Hai. Kun timing dah. Bam. Gila cuy, semuanya tahan temen cuy. Ah, sial. Waduh. Waduh lah. Ah, sial dikit lagi cuy. Kaido biru lihat tuh cuy, wah tingkah laku Kaido biru mengganggu orang yang lagi kena listrik ya, sangat membadut. Pusing nggak tuh punya tim kayak Kaido gitu. Aku sih pusing cuy, udah nggak guna, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah cuy, pasrah aja cuy punya tim Kaido biru. Musuhnya Kaido hijau nggak mati-mati. Udah pasrah dunia akhirat sih. Gak bisa. Ya bagaimana lagi ya, serius cuy. Aku sangat mengakui ya, Kaido biru itu bener-bener gak kepake cuy. Aduh, masalahnya kalau ada Kaido hijau, dia bakal bener-bener gak kepake di tim. Bener-bener gak kepake, serius. Mau dia B6, mau dia bus 4, gak kepake cuy. Medal bagus banget loh, tapi untuk lawan musuhnya yang Kaido hijau tak bisa bro, tak
bisa bro, serius bro. Gak bisa. Dia kalau di awal nggak ditemenin udah mati cuy. Lihat nih, lihat ya. Darahnya kan penuh kan. Langsung disamperin Kaido hijau pagi-pagi cuy. Baru main berapa nih? 15 menit ya. Baru main 15 detik cuy. Udah sekarat dan mati cuy. Lihat tuh. Baru 20 detik cuy. Ya ya, ya baru mulai ya. Lagi santai cuy. Misi flag. Bam. Langsung Kaidonya loncat. Baru 10 detik cuy. Seh. Gabret. Oh, hokinya dia langsung pakai skill 2 ya, udah panik dia. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Oh ya. Boom, disembur mati. Gila, Kaido biru B6 main cuman 20 detik cuy. Aduh. Makanya cuy, aku kayaknya bakal nurunin Kaido biru ke tier A deh. Aku bukan jelek-jelekin ya, emang keadaannya kayak gitu. Kalau kalian ketemu Kaido hijau yang tahu main, Kaido biru kalian gak bakal selamat cuy. Ya gitu, cuman main bentar doang. Aku pakai nih. Mainnya ya cuman loncat dikit, jeprak hilang gitu doang cuy. Bang udah bang. Ya aku tidak menjelek-jelekkan user Kaido ya. Aku emang itu cuy, ngatain apa adanya cuy. Emang susah pakai Kaido biru. Mending pakai Franco biru serius. Mending pakai Franky biru. Tapi Franky biru nggak bisa ngisi flag panjang-panjang itu doang. Tapi mending dia. Aku udah berkali-kali pakai Franky kan. Lawan Kaido menang-menang aja cuy, padahal dia biru. Kenapa Kaido biru nggak bisa? Soalnya emang Kaidonya kayak begitu, pasifnya itu loh ribet banget, terlalu ribet cuy, rempong. Harusnya dia di revamp sih, dia di revamp punya Nullifest Tiger kalau bisa. Soalnya kalau dia nggak punya Nullifest Tiger, dia lawan Kaido hijau sampai zaman nggak terang benderang nggak bisa. Orang kalah pukul ngapain dah coba. Basic attack-nya itu loh. Aduh nggak bisa ngedot. Wowo. Benci kali cuy aku sama wowo. Baru main loh. Amaina. Wo, sini wo, kita tanding babak 2 wo. Aku udah tahu teknik mabarmu wo. Ayo lo. Asam giliran dicari malah kabur sih. Mama, tata sini ta. Tata. Ah, mati kok wo. Dasar beraninya main belakang ya, main jarak ya. Main one on one nangis sih. Wah. Bodoh, dia tak tebas lu. Oh, nice mate. Kira kau bakal nahan lama-lama sih. Udah sini aja lah. Sini, turun kau wowo. Kepret. Ah. Gila langsung sekarat cuy, tekepret cuy. Tek. Kun timingnya. Wow. Makan tuh ya wowo ya. Soalnya kagak ada SHP cuy, jadi aku hantem-hantem aja dia. Ini sih agak rumit. Karena bro. Mana nih? Oke. Okay. Itu loh di base kenapa cuy ditinggal begitu aja? Jangan mid cuy. Pojok kalau bisa.
Ini harus ngambil pojok, cuy. Enggak pojok, enggak smile. Pentalin, bro. Ah. Bro, bro, bro. Astaga, ngestun, cuy. Ya, wah. Wah, sumpah, cuy. Di saat aku mau menang, malah ngestun, cuy. Ah. Ngestun, ngestun. Sakit banget, wowo wowo emang sakit, makanya aku harus kill duluan. Nanti dia bakal nembak terus dari jauh. Mana char timku kit semua lagi, kan nggak bisa jangka wowo. Nggak bisa cuy. Wow. Full Tobiropo ya, dia pakai medal Tobiropo cuy. Padahal nggak ada increase damage-nya, tapi sakit banget loh. Edun, Edun. Agung, apa tuh Agung? Bang, kalau Jackie Red B5 sama 3 New EX Big Pump Kaido laku dijual berapa? Wah, nggak tahu kalau jual-jualan gitu. Aku nggak tahu begitu harga yo. Nggak tahu cuy. Coba tanya sama orang yang suka nangkring di FJB, siapa tahu lebih tahu. Tuh ada yang bilang 50k tuh. Tapi kalau dilihat 3IX masa 50k? Enggak sih. 50k itu biasanya 1IX cuy yang aku sering lihat yo. 1IX atau enggak ya 2IX tapi supportnya berantakan. 50k. Tapi kalau 3IX 50k sih. Kayaknya sayang banget sih, mending mainin sendiri. Apa tuh? Emang skill Wowo bisa nembus satu map kah, Bang? Skill Wowo nembus tembok. Bukan nembus satu map. Nembus tembok. Jadi dia dari tadi kan nembaknya dari belakang tembok tuh, dari sini cuy, dari sini nih. Karena nggak kelihatan nembaknya ke sini, tapi dia orangnya di sini. Itu tekniknya dia pakai, cuy. Makanya tak samperin aja. Enak kan dong kalau dia gitu terus. Mainnya gak tak ambil lah, disundul dia pernah. Bam. Lolo, kok ada Big Mom? Waduh, parah, sukanya keroyokan. Darah cuy. Aduh. Lulu nyundul angin. Wah, terus ta. Ah, kamu lama mati doang. Itu tuh mit tuh. Loh. Ini mah kosong loh. Oke, supportnya terbang. Oke, dapetin yo, aku jagain. Gila, bagus timnya. Waduh. Wah, kok aneh cuy, kok nggak di... Wah. Kamu ya. Sialan. Udah cabut cuy, udah capek-capek aku jaga cuy. Iya. Ah, loh. Bisa gitu cuy, lagi mukul terpukul lo. Wah, bisa trom nih. Syukur nggak kena. Aneh banget kalau kena cuy. Tolong dong. Tolong dong, tolong dong, tolong dong, long tong tong, tolong dong, tong tong, long dong, tong tong, long dong, ay shit, yes. Wadidaw. Belum dipukul cuy. Wadot aja. Hahaha.
kenapa gampang cuy? Lo ya diambil lagi kok. Semoga sih nggak diambil ya. Aman cuy. Rossi Ronda deg. Apa tuh, gue lagi nyari Jekyret B5 kira-kira berapakah dah. Wah, Jekyret B5 murah biasanya bang, soalnya meta lama. Coba cari aja di FGB siapa tuh, Robby. Cari di FGB aja. Cari di FGB. Oh ya, ini mana nih Bang Hari? Bang Hari tidak ada kabar cuy. Akun yang mana yang mau di 10.000 dari Vanpero. Pesan, saya kembali, apakah para chatter udah punah? Telat Bang Vanpero, telat. Udah punah dari berhari-hari yang lalu. Telat. Walaupun masih ada, tapi ya at least liga sudah aman. Telat Bang Vanpero. Harusnya Anda dari kemarin datangnya. Waduh. Telat. Terima kasih yo. Kasih Bang Vanpero. Ini mana nih yang mau review akun katanya si Hari? Gimana sih? Kok enggak ada cuy? Apakah tidak ada yang mau direview? Padahal udah dibayarin sama Bang Hari. Itu agak ada. Bisa-bisanya cuy. Bisa-bisanya. Apa tuh anjir, parah banget, gue aja kemarin top up 600k demi Jeki biru, kalau misal dijual 1x cuman 2k bukan rungkat lagi namanya. Nah makanya itu kalau mau top up setidaknya akunnya itu udah bagus, jadi kayak udah akun favoritmu yang nggak bakal kamu jual sih, walaupun mungkin akunnya bakal kalah sama yang lain. Jadi ya nggak usah iri ya, update aja cuy. Aku aja dulu akunnya EX nya cuma 2 cuy. EX ku tuh cuma Jeki biru sama si Big Mom biru. Tapi lama kelamaan ya kayak gini tuh. Rebanner gacha. Ya gachanya yang emang kamu butuhin aja. Kalau nggak butuh ya nggak usah digacha cuy. Kan kamu udah bisa lihat sendiri aku punya EX banyak, tapi kan nggak semua tak pakai. Berarti EX yang lain itu bukan jelek, tapi emang udah nggak bisa diajak ngepush rank. Ya kayak Oden nih, kalau reban, kalau misalnya kamu suka ngerengket ya nggak usah digacha Oden. Yamato nggak usah kalau nggak ngepush rank, kalau suka karakternya tinggal gacha itu aja cuy. Ya kalau udah suka sama akunnya ya nggak usah dijual, mau sejelek apapun ya rawat aja. Apa tuh Acap, udah cek skill Hakuba? Udah telat dari tadi Acap, udah 2 jam. Mending beli akun jadi walaupun mahal. Iya, boleh. Ya akun jadinya setidaknya akun yang kamu suka. Nanti kalau udah suka sama akunnya ya di top upin lagi ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Percuma beli akunnya itu bagus tapi kamu nggak suka karakternya, waduh itu pasti nanti ujung-ujungnya bosan. Kalau nggak ya nyari trade lagi yang kamu suka gitu. Aku banyak GG Don Cinjau B aja. Wah kebalik dong sama aku, si Vanpero bilang aku banyak GG padahal aku bilangnya Cinjaunya GG cuy. Terbalik kita, tapi lihat besok lah ya, itu cuma dari trailer itu bukan 100% caranya bagus dari sono. Ya bisa dong. Wah! Ngapa sih Joro cuy? Jangan ngebling gitu lah, aku pusing lihat itu. Ambil mid. Lah, nge-lag tuh. Oh, enggak tuh. Tak kira nge-lag cuy, sinyalku tiba-tiba satu.
Kun timing na. Lah gregetan kali aku bunuh nih Big Mom. Kalah kah? Oh kalah. Sial. Akun RD biasanya berapa? Wah itu cek aja di Wolf God Store. Akun RD di Bang Wolf God Store murah kok. Kesadara Wang. Wah full power sial. Tunggu nantilah. Bentar cuy, komputerku kayaknya perlu di refresh. Gila 4 Big Mom cuy lawan 4 runner cuy, gimana dah? Tapi flagnya udah diisi pounder sama dia, gimana dah? Aduh kesetrum juga, gimana dah? Gila semua Big Man terblokir lo cuy. Oke tak masalah. Wah ngelag kah? Aduh sial. Gimana ini cuy? Aduh gimana ini cuy? Aduh gimana nih cuy, itu kan tadi diambil sih, gimana sih runner-runnernya koplak banget cuy. Ini loh titik kosong cuy, kok kamu badut. Gak paham lagi aku cuy, kenapa harus tengah loh, aneh banget cuy, kenapa harus tengah dah. Kenapa harus di tengah? Padahal di kiri itu kosong banget tuh. Aku dari jauh aja kelihatan. Kenapa harus di tengah, cuy? Ada banget ya. Big Mom semua bisa sebenarnya, cuman emang timnya koplak. Gimana? Tadi aku udah blok kill semua Big Mom. Dia nggak mau di apa sih? Eksekusi, cuy. Susah banget. Bang, menurutmu beli akun RD untung apa kagak? Akun RD ya untung lah, belinya pas ada banner-banner ekstrim gitu untung cuy, karena nanti untungnya kamu bisa ngupdate karakter ya sesukamu. Misalnya suka BB ya tinggal beli akun RD gacha BB naikin ke bintang 6 udah, atau enggak suka BB sama crackers ya udah kelar gacha BB gacha crackers naikin terus sampai bintangnya tinggi untung cuy. Mainnya lebih nyaman daripada reroll dengan RD seadanya. Kalau RD seadanya nggak mungkin bakal bisa ngejar akun RD cuy. Akun RD itu kayak ini akun reroll nih, baru reroll. Akun RD itu udah sini cuy. Di bawahnya sedikit akun yang lumayan jadi cuy. Nanti untuk mengejar yang akun jadi harus HB baru setara. Tuh. Ya minimal Hyperboost 20 lah. Hyperboost 20 udah bisa top 100. Serius Hyperboost 20. Hyperboost 20 support 140%. Terus karakternya meta ya Big Mom lah, pakai Big Mom sebiji top 100 gampang. Gampang banget malah. Simple. Lebih untung kan? Untung lah. Kamu bisa menikmati gamenya sesuai dengan yang kamu inginkan cuy. Pengen pakai char meta tinggal gacha. Gampang tuh akun RD. Kalau akun reroll, wah akun reroll mau ngejar akun RD tuh lama cuy. RD, ngumpulin bansos, ngumpulin RD, ngumpulin bansos. Belum hoki lagi, wah kalau nggak hoki turun lah. Kamu nggak gacha BB kah? Nggak bang, mending aku di EX baru aja. Aku lebih suka yang baru-baru.
Kalau BB udah lama, coy. Aku juga dulu sering apa sih? Sering make yang baru aja lah. Ora. Pera harus mati duluan. Wah, apa tuh? Kok diambil? Balik. Enggak masalah. Waduh, hakiku habis. Mana dah? Itu tengah loh, cuy. Enggak masalah, kebal. It's okay, bro. Mati satu. Hurra! Guze, kono timing na. Lo. Ngilang kocak. Oh, sorry my bro. Wee! Kono timing na. Mamam. Jangan nyakiti Big Mamku. Berani nyakitin pakai mode permen sih. Shit, man. I bet, bro. Kun, timing na. Oh, shit, man. Boleh, bro. Bro. Sotok lagi pala kau. Apa? Kaido. Kono timing na. Sakaratul maut ya. Oh shit, man. Mati dong. Ya, gimana tuh? Lah. Aduh, gimana nih, cuy? Waduh, capek-capek nge-carry malah dikalah lagi tadi akhir. Aduh, Big Mama tidak bisa diandalkan ya. Aduh. Gila sih, kurang GG apa coba Jekongku, cuy, nggak mati satu match kocak lawan 4 Big Mom. Ah, kamu. Tuh cuma jaga mid doang lo, masa susah sih? Agak lain emang Big Mamku. Tak kira kau strong, cuy, saking musuhnya udah tak bully di depan malah tetap kalah lo. Bintang berapa sih, bro? Coba kita cek ya bintang berapa ya. Bintang 6 lo. Wah, pantas. Pak, dia pakainya trio Kaido ya, pantas skill 2-nya lama. Aduh. Kalau dia mungkin pakai Queen mungkin agak lama sih bertahannya. Karena laser sama petirnya dari skill 2 dipakainya kayak gitu. Ipan, apa itu Ipan? Akun yang lumayan udah jadi, bang. Kalau yang akun RD capek naikin supportnya. Kalau naikin supportnya capek sih, ya iya. Ya emang gitu, cuy. Tapi mau gimana lagi ya? Kalau emang akun RD itu enaknya tuh kamu bisa setting sesukamu. Tapi kalau akun jadi itu medal dan lain-lain karakternya itu kan udah disetting sama pemilik sebelumnya. Itu bedanya akun RD sama akun jadi. Team issue. Gak tahu lah. Tapi enak kan masih pakai Jeki. Pakai Jeki masih enak, pakai Akainu pun kemarin juga satu kali nge-lab enak. Enak-enak aja. Bahkan aku kalau kemarin pakai Akainu nggak mati kan satu match kan, bisa sih mode barbar no mati, tapi balik lagi tetap ke timnya selalu seperti itu. Defender, bro, kalau nggak ya udah kalah sih, susah nih cuy. Tim isu lagi ente kata Adit, bang Adit 119 ya.
Adit 119. FB sama IG ada bang, kalau di FB di grup One Piece Moniras. One Piece Moniras. Namanya Moniras sih. Oh DC kan. Asam tuh emang. Oh my. Menang gak sih? DC cuy nomor 4 cuy. Kelihatannya bakal sulit. Ini bakal sulit sih. Botnya, bot Joro tuh jelek banget cuy, serius cuy. Bot Joro tuh jelek cuy, serius cuy. Soalnya dia ya gitu. Lihat, mepet-mepet doang cuy, buka skill kagak tuh lihat. Bot Joro tuh lihat pergi lagi. Bot yang paling jelek botnya Joro cuy. Buat burik ya, ayo mah. Ah, kecil kocak. Tas. Lah, lah, lah. Kalau botnya Big Mom masih terima aku cuy. Dia masih lah suka ngendok di flag cuy. Tapi kalau bot Joro jelek banget. Nggak tahu pakai skill soalnya dia. Nggak disetting botnya sama Bandot. Kocak banget cuy. Alright. Gila lo bro, kurang GG apa nih cuy. Kalau masuk tim esport aku udah masuk onik cuy kalau kayak gini cuy. Kena timing nah. Gila cuy, ini aku masuk RRQ Onyx atau RRQ sama Onyx masuk cuy ini aku cuy. Wah sakit buta cuy. Lagi kan. Gila cuy. Nanti kita suruh no. Bah. Loh. Akhirnya belum mati cuy. Gila RRQ masuk nih cuy, aku jadi tukang carry-nya cuy. Jadi PEM. Gak bisa sih ini. PEM. Apa cuy nge-stun di pojokan kocak. Buset full power. Ah sial. Gini amat ya. Syukur aku tidak terlalu menggebu-gebu biar top 100 cuy. Masih bisa have fun walau timnya kayak gini. Bisa gak sih? Wah dikit lagi loh. Nice try banget sih nomor 2. Wah wah wah. Masuk polsek. Wah. Serius kalau OPB ada tim esportnya masuk kayaknya aku cuy. Gampang banget. Asem udah nge-carry cam begitu cuy. Emang botnya Joro jelek. Kalau botnya Big Mom GG emang. Bintang 5 lagi. Bro aku kayak 8 loh bro. Semua counterku ya King, Uta, Big Mom. Counterku udah tak lawan sendiri cuy. Si kalah. Emang emang kadang-kadang ente ya. Kayaknya coba ganti char deh. Capek juga cuy pakai jack itu. Let's see Akainu ya. Nih Akainu. Ya yang kalian yang cuman punya EX Akainu nih, tak kasih tahu nih. Gak perlu berkecil hati cuy, masih bagus. Masih bagus. Raja yang berpura-pura lemah Jackie Salto. Alah orang nge-stand di pojokan kocak. Siapa yang ngajarin nge-stand Mojo cuy? Itu siapa? Aku pakai Jackie sejelek-jeleknya nge-stand, nge-standnya di depan. Orang dia nge-stand di pojok cuy, kurang aja. Cuma sembunyi dari kenyataan ya. Malu-maluin Yonko cuy nge-stand di pojok. Runner tak. Lebih memalukan mana nge-stand di depan gak kena tapi berjiwa perjuangan apa nge-stand mojok? Eh? Nah, orang bisa nge-standnya di depan sih, ngapain mojok?
Kapang. Stand-nya udah mojok, paling pojok lagi, udah sembunyi lagi pasti. Bayangin cuy, di Marineford Konosenso di pojokan tuh. Musuhnya di depan, Konosenso di pojok, ya malu lah. Jekinya yang malu tuh. Ngapain tak? Kamu ya. Gue paling benci Uta cuy. Ada Uta dia yang paling pertama tak kill. Enggak usah gitu. Pokoknya Uta cuy. Karena dia tuh kalau di liga yang diincar Big Mom terus. Uta cuy. Ini Uta. Kok peduli cuy depanku ada cara apa cuy. Uta harus mati. Kamu juga mati tuh, mati tuh. Gak usah kamu gebuk-gebuk, udah mati. Set. Pun gak kena. Mati kah? Belum kah? Udah kah? Wah! Eh sini lah. Skill issue ya, itu namanya skill issue cuy. Issue dibalik cuy. Skill issue itu namanya skill issue. Wah, apa cuy kok ngelasar tuh? Bam, nggak apa-apa mati, yang penting Big Mom-nya kebakar. Waduh, setengah darah lagi bro, turun bro. Wah, ini skill issue lagi kan? Jangan bilang skill issue lagi. Hari-hari skill issue. Halo. Medot. Mate. Dadah. Mana terlalu lele. Ah, nggak usah dah. Tapi malas sih. Sukanya yang santai-santai aja sih. Kita nyantai cuy, ngecil cuy, ngecil. Ngecil bro, ngecil bro. Wah, wah. Makan nih. Volgora. Itu bro, tolong bro. Okay, nice try. Bro. Super Big Man-nya modern cuy. Mana Uta? Mati kamu Uta. Dewanya OPBR nih bos, Big Mom. Masuk e-sport DPR mau nggak bang? Buset e-sport DPR. Ngapain bang? Dulu-duluan turu. Aduh. Apa tuh pin apa tuh? Stand mojok sih bang. Stand mojok. Oh lihat, King Akainu ya, still on the top bro. Kayaknya besok King Akainu tak naikin sih. Soalnya tier list sekarang yo, itu ada perubahannya terlalu brutal cuy. Serius cuy. Sekarang ya tier list itu Jackie Biro turun. Jackie Biro turun drastis. Yang naik itu sekarang Jackie Hijau, Akainu, sama si anu tuh. Siapa sih itu namanya? Sama si anu tuh. Siapa sih? Aku cuma. Mana dia? Woi. Nah, sama si Dopli ya. Sama si Dopli. Dopli banyak banget sekarang cuy, enggak ngerti dah maksudnya gimana dah. Dopli banyak banget cuy. Dopli Akainu naik. Terus Jackie Biru turun. Ah kayak gitulah bocorannya dikit cuy. Soalnya keadaannya emang berubah tuh, lihat tuh. Jackie Hijau semua sekarang. Jackie Hijau, Uta, pokoknya yang imun-imun efek buruk naik semua. Bahkan Ben Backman ada kok. Di liga Ben Backman ada cuy. Dopli itu kenapa meta? Dia buat nge-counter si Uta. Nge-counter si Uta sama nge-counter Perospero. Mereka terlalu banyak di liga cuy. Joro yang turun.
Joro turun cuy, kalau dia kayak gini popularitas Joro bisa S ya. Doppli susah lawan Joro. Buh, Doppli lawan Joro gampang bang. Dak serius bang Fakih, Doppli lawan Joro one on one menang cuy. Menang. Menang cuy. Lu lihat musuhnya Jackie hijau semua, Jackie biru udah nggak ada cuy. Jackie biru udah punah. Ini udah balik ke meta imun. Meta imun sekarang bang, udah nggak meta-meta yang biru lagi, udah merah hijau sekarang. Merah hijau. Yang biru itu jarang cuy, kalau nggak Luffy ya Crackers. Orang musuhnya Uta tuh ngeselin bro. Nggak ada yang mau pakai char yang nggak imun-imun gitu sekarang. Orang Uta mainnya kayak gitu cuy. Niat banget ya kalau nge-kill. Aku yakin yang pakai Joro emosi cuy lawan Uta cuy. Aku aja udah jarang pakai Joro. Emosi aku. Aku aja yang sesabar ini bisa emosi cuy lawan Uta cuy. Emang laknat carnya. Kalau lawan Luffy masih senang serius. Lawan Luffy masih senang. Lawan Uta cuy. Lihat 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 Joro ngapain tuh lihat. Langsung nggak berkutik cuy. Gila langsung di geng bang. Gimana kagak emosi cuy. Waduh ya Joro kok lari sih. Ini lo. Alah sampai-sampai turulah kau. Utanya masih ada cuy. Kau Uta masih ada nggak mau aku cuy. Nanti mati aku ke depan. Doh lihat tingkah laku Uta cuy. Lu mati lagi sialan. Mau aku cuy. Lu mau nggak mau. Lu matiin dulu Utanya tuh. Gila tuh. Dia mainnya tuh emang banget cuy. Ke belakang nunggu skill 1 baru maju. Masih jiwa aku cuy. Mati enggak? Ah mati tuh Big Mom tuh. Cepet cepet cepet. Apa ini Uta lagi kah? Enggak masih ngendok loh cuy. Lihat tuh mainnya kayak gitu. Jijik banget cuy. Nice mati dia. Cuy mainnya Uta jijik banget cuy. Emosi aku. Udah mati kah? Ah, nice, udah mati cuy. Udah aman 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 aman. Aman aman. Kalau udah mati udah aman cuy. Nah, ini tinggal Luffy nih. Luffy mah gampang cuy. Wah. Nah, udah buka skill ya. Udah aman nih cuy. Boom. Headshot. Full gora. Oh, kan gampang kan? Kalau Uta sih. Waduh. Masuk 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 masuk. Backup 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 backup. Pura aku nggak kena petir ya. Ada dua petir. Iku ya. Makan nih dua laser tuh. Lu lu lu. Wah syukur masih hidup cuy. Waduh waduh. Syukur nggak ada Uta. Ada Uta kalah. Lihat sendiri cuy. Mainnya tuh gimana ya, bikin emosi cuy. Iya mainnya tuh curang. Dia nggak bakal maju kalau dia nggak ada skill 1 tuh. Dia mainnya tuh safe. Dia bakal selalu kayak gini cuy. Tapi kalau dia udah ready skill 1 maju dan sukses, dia pasti biasanya paling atas. Mainnya Uta tuh kayak gitu cuy. Ya hitungannya main kotor. Dia dimana dia bisa ngecece musuh maju, pas dia nggak bisa ngapain mundur. Itu dia mainnya. Aku kesel sih ngeliatin. Gak mau aku maju. Apakah Uta bakal keluar dari meta adik Anif? Enggak, Uta masih meta terus ya bang YX Kai. Uta bakal meta terus. Dengan catatan ya, ini catatannya. Kalau Uta mau meta terus ya, minimal karakter yang imun kayak ini atau karakter yang kayak Franky yang punya efek ini nih, yang punya efek ini banyak ya, minimal yang punya cari inilah yang kayak gini banyak, nanti Uta bakal nggak meta sih.
bakal enggak meta. Padahal dulu Uta itu pernah enggak meta pas Jeki biru naik, tapi semenjak Jeki biru turun yang masuk malah Jeki film red yang hijau, Uta ikut naik cuy. Nah, di ini posisi aku kesel cuy, kenapa Uta rame lagi ini? Uta itu mana cuy? Parah cuy. Aku sampai setiap hari beliin dia fragment. Ulti masalahnya gini Bang Vanpero. Ulti bolehlah dia bagus lawan Uta, tapi musuhnya Jeki red semua sekarang. Masalahnya itu doang. Nih aku beli fragment Uta sampai segini cuy. Bentar lagi unlock ya, kalau nggak ribbon tak unlock. Mau tak kasih gold fragment kayaknya cuy. Biar aku bisa bikin musuh kesal juga. Parah soalnya. Lihat ya. Ini aku matching ketemu Jeki red lagi. Dulu dia tuh nggak meta gara-gara Jeki biru. Jeki biru tuh pasifnya ngekontak Uta parah. Satu, dia kalau kena CC Jeki dapat defense. Terus dia anti critical damage. Itu dua-dua pasif yang ngekontrol Uta. Tapi meta Jeki biru turun, Utanya yang naik. Parah emang. Padahal aku udah seneng loh Jeki biru naik, car-car CC agak turun gitu loh kan. Seneng gitu loh cuy. Tapi malah metanya berubah lagi loh akhir-akhir ini. Tuh Jeki red lagi. Padahal counter Jeki red sudah berjibun, bahkan sampai Joro basic attack doang bisa ngapus aku. Tapi masih rame. Ya ujung-ujungnya Uta jadi rame. Yang turun tuh Perospero sekarang. Perospero turun. Mana Perospero sekarang? Ketemu di liga paling satu. Udah jarang Perospero. Padahal dulu sebelum Jeki red meta balik tuh Perospero rame banget cuy. Parah. Aku juga lagi suka pakai Uta. Udah Bang, jauh-jauh dari aku Bang, aku kesel sama Uta cuy. Emosi lawan Uta. Aduh lawan Cracker lagi. Ike, biskuit toh ya. Aduh masa. Roger juga kalah sama Uta. Nah itu. Astaga, udah bentar dah cuy, tak fokus dulu cuy. Aku ngasal banget tembaknya. Jeki. Kau, waduh, gile Cracker cuy. Kalau Cracker sih memang tak malumin, dia tujuannya nge-counter Big Mom. Tapi Uta cuy, Uta ngeselin parah cuy. Oh, Big Mom-nya mati lagi pagi-pagi. Sih lo tidur bully sama Cracker. Mana nih lawan Cracker sih? Aduh Cracker, ulti lawan tuh Cracker sih. Medot. Sumpah cuy, Cracker tuh kalau nggak di laser nggak mati cuy. Harus di laser ya. Kalau nggak lawan Joro cuy. Ini. Ambil. Udah. Lawan dia Joro. Cracker takut sama Joro cuy, serius cuy. Karena Joro jadi elemen hijau, mati dia. Boom, loh. Oleng kali cuy. Waduh, sialan. Udah masih ada masih cuy. Bunuh dia bro. Malas banget cuy. Najis. Loh, laser siapa cuy? Wih, gila Jekinya jago banget cuy. Waduh, sakitnya. Masa hakinya nggak kehapus apa sih? Gora! Tuh, ambil nih. Ya, tapi bohong. Ya ampun dah. Sumpah cuy, ini kalau ke comeback sih parah sih. Bro, tengah bro. Bro, tengah bro. Eh, Big Mom leh. Ya ampun dah, ngapain cuy? Wah.
Lagi-lagi apa ya, Ben? Ya bener Uta. Apa sih? Apa tuh Sena? Kagak paham maksudnya Sena apa, Le? Sena. Jackie Red seremnya trade ignore Ridas-nya sih. Iya. Tapi ya gimana lagi ya? Dia itu enggak bisa ditarget, Bang. Kalau ignore defense itu biasa aja, cuy. Enggak bisa ditargetnya itu. Dia susah gimana ya? Ya itulah, harus targetingnya ribet, cuy. Brutal. Pokoknya sekarang EX lama layak dipakai. Akainu, Jackie. Ini turu. Ini masih lah oke buat lawan ini, cuy. Buat lawan ini, lawan Uta. Kalau kalian emang beneran enggak suka sama Uta, ini cuy bener. Mana ya? Mana dia? Nih. Saat kita terkena efek buruk, lihat cuy. Boost defense 50% ini kalau lawan Uta, Uta enggak ada damage. Kita enggak ada damage. Terus si Jackie juga dia punya Ridas critical damage tuh. Nih. Yang di atas pun. Ini bener-bener counter Uta parah. Parah. Jadi dia udah punya dua pasif nge-counter Uta. Terus sisanya ya itu. Sisanya ya tinggal basic attack. Nanti kamu udah dapat pasif itu anti attacker yang ini. Mana sih anti attacker, cuy? Aduh, mana dia, cuy? Oh, nih. Saat menyerang attacker nih udah counter Uta, cuy. Tapi kenapa dia nggak meta ya? Banget, cuy. Masa aku harus tiap hari mati biar kelihatan meta, cuy. Aduh. Ini meta nih buat lawan Big Mom. Ini turu, cuy. Serius. Aku sampai enak make. Aku nyerah, cuy, make jurus, cuy. Nyerah. Kan tahu, cuy, kenapa ya? Dia kalau jurus bandingin sama Akainu dulu-duluan ngekill Big Mom, duluan Akainu. Serius duluan Akainu, cuy. Serius. Aku lebih mending sekarang Akainu Big Mom daripada Joro Big Mom atau King Big Mom, cuy. Soalnya kalau misalnya kayak gini nih, nanti ngekill musuh yang bawa Big Mom lebih dari 2 enggak mati-mati, cuy. Mending aku pakai Akainu. Dah, ini mentok dah, cuy. Mentok. Mau pakai ini mati kalah, cuy. Serius. Kamu pakai Joro ngelawan Big Mom lama banget, Bang. Nangis-nangis, cuy. Ngedemek malah cashback terus. Ya, main Doppler boleh lah. Doppler buat lawan Big Mom lebih bagus. Doppler sama Joro dulu-duluan ngekill Big Mom, Doppler duluan. Ternyata Uta nggak cuman GG di kasur ya, Bu. GG di kasur. Percuma dibakar nambah darah. Bro, Bang Vanpero ya, tolong Bang Vanpero. Di sini Big Mom dia tidak punya Ridas damage dari efek of flame, dari efek incinerate, cuy. Nih ya, Bang ya. Kalau kita pakai Joro, nih ya, ketika diserang musuh yang terkena of flame, jadi kalau Joronya kebakar, Joro itu nggak bakal masuk damage-nya sama sekali ke Big Mom karena dia ke Ridas damage reserve 30%. Jadi 30% ini kamu tambahin ke sini. 30 tambah 50 udah 80% Ridas damage. Makanya Joro lawan Big Mom kenapa lama? Karena ya itu kebakar. Beda sama Akainu. Akainu nggak bisa dibakar, cuy. Nanti damage Akainu bakal 100% masuk ke Big Mom. Nullify of flame. Makanya aku bilang sama aku sering pakai Akainu, cuy. Aku mau balikin meta Akainu sih. Lebih bagus pakai ini daripada Joro, cuy. Ya walaupun ya main magma. Kalau Luffy X gimana, Bang? Kalau Luffy X tetap Luffy X sama Joro sama aja, cuy. Sama aja. Jadi kalau Luffy X kamu udah kena flame sama dari Big Mom, udah Bang mundur dulu. Serius. Mending kau mundur. Mundurlah kawan, cuy.
Ya lihat yo, kenapa tak bilang tak suruh mundur? Nih. Hitnya Luffy itu damage-nya terlalu kecil. Nih cuma 17. Mau dia Bondsman, mau dia Snakeman, damage-nya kecil cuy. Jadi kalau misalnya Luffy kena A-Flame dari Big Mom, ya langsung lepas aja, langsung damage terakhir. Karena kalau kamu gatlingin si Big Mom, damage-mu bukannya nambah, tapi malah darahnya Big Mom nambah. Darahnya. Ya itu kalau catatan kamu kena A-Flame ya. Kalau kena A-Flame langsung lepas aja. Nanti kamu basic attack lebih sakit daripada skill gatlingnya yang ini. Main Luffy sekarang mekaniknya gitu kalau kena bakar. Jangan ditahan. Apa cuy damage 17 cuy? Oke lah kamu nge-stuck damage. Nge-stuck damage. Tapi Big Mom kan rata-rata pakai medal itu, medal Kaido cuy. Kamu nge-stuck damage sampai mungkin attackmu full ya. Mana sih? Attackmu full sampai berapa stackingnya? 75 kan? 75. Tapi Big Mom langsung berubah jadi ngelaser kamu ya mati sama. Sama Luffy sama Zoro sama cuy. Lawan Big Mom intinya jangan kena A-Flame itu doang. Kalau kena ya repot. Repot cuy. Apakah Yamato turu bang? Yamato nggak turu. Yamato nggak turu. Kalau Yamato lawan Big Mom ya pergi aja. Pergi aja. Rudy Herlambang baru saja mengirimkan dukungan 15.000. Bang Rek Akainu Fit Jicang Prime. Baru mau udahan bang, HPku mati cuy. Udah coba ya. Jicang. Jicang sih lawan Big Mom enggak tahu lah ya. Let's see lah. Ntar cuy HPku mati. Wah, lagi 10% bro. Lagi 10%. Semoga sempet ya. At least aku mainin Jicang dulu sampai beberapa match cuy. Soalnya HPku udah pada mau mateng. Maunya udahan tadi pas aku jelasin kenapa aku nggak pernah pakai Zoro. Kayak gitu. Jam berapa bocorannya? Hah? Jam berapa bocorannya? Udah dari tadi Abdul Hafid, bocorannya udah dari tadi. Dari tadi bang, Anda terlambat. Masih enak Luffy Zoro ngantuk lawan Big Mom. Iya betul tuh Agus, aku bener-bener nggak kuat cuy pakai Zoro cuy sesisan ini cuy lawan Big Mom cuy. Lama banget soalnya di game ini kalau kita nggak cepet-cepet ngekill musuh ya habis waktunya cuy. Bayangin 3 menit lawan Big Mom 1 menit cuy, nyabutnya 1 menit belum diciduk lagi. Asli Zoro ribet banget cuy. Ya walaupun kamu ganti elemen tetap cashback kocak. Ya lawan Big Mom nih ya. Bentar Jicangnya cuy, bentar cuy. Ini tak buy one ini. Gak usah terbang juga, ini cabut dulu. Aduh miskom kah. Bro jaga bro, gila tuh sakit banget loh Big Mom apa? Sorry yo belum tak buy one yang Big Mom ya cuy, ini dulu cuy. Jekong. Oh nggak jadi lah loh. Lo. Kepreng. Oh, lihat. Kecil, ngaruh. Lihatin, bro. Lihat, mate. Oh, lihat. Cuman bentar doang lawannya, cuy. Iya, tak ribet kan lawan Big Mom pakai Akainu? Lebih cepat daripada pakai Zoro cuy. Car kampret emang tuh Zoro cuy. Lah, utanya kemana cuy? Buat lawan Uta juga oke.
Astam. Keroyok bro. Lihat perbedaan waktu seberapa cepat ngekill Big Mom sih. Cepet kan? Cepet banget cuy. Aduh, apa tuh? BAM! Waduh! Tuh cuy, asem banget cuy, utah cuy. Ya ampun dah. Parah, parah. Bagus tuh, hajar tuh. Hajar tuh. Atas tuh. Ah. Mati. Mati. Mati ke sono no, mati. Di atas, cuy. Oh, sumpah ke atas enggak dapat. Asten. Wuh, dapat. Nice. Tuh lihat, udah tak kata cuy. Bagus ada Kainu. Bagus banget cuy. Apa itu Big Mom? Jicang masih enak kah bang? Enggak sih. Jicang gak enak sih bang. Jicang diadu sama Big Mom ya boleh lah bisa ngedamage. Tapi buat nahan flagnya kalau dipaksa cabut gak bisa. Tuh ngekill 6 bro. Jicang muda nggak niat bandot bikin. Iya sih, harusnya Jicang itu kan sesuai dengan karakter di One Piece ya. Semakin kuat haki kita, semakin kecil efek buruk yang dikasih musuh dari buah iblis. Tapi dia nggak punya efek kayak gitu. Dia nggak punya Rida status efek. Padahal kan hakinya dia kuat banget kan. Gila, jurusnya semuanya full haki tuh. Tapi dia nggak memiliki pasif hakinya tersebut. Anehnya sih gitu. Dia cuman anti kapten doang sih anehnya. Harusnya dia anti efek buah iblis lah. Kenapa enggak isi? Kalau dia punya mah pakai aja lawan Big Mom malah enak. Jeki biru ngapain? Turu. Turu bang. Lawan Akainu pakai Jeki biru enggak gitu sih. Awal-awal sih kalau bisa mepetin dulu, pecahin shield baru nge-stand. Dia terlalu barbar tadi. Terlalu buru-buru lah. Jicang udah nggak ada scan lagi, paling nunggu kejadian God Valley, kata YX Sky. Ya semoga aja nanti ada Jicang versi Vagapunk ya, yang di apa sih namanya itu God Valley, Jicang baru lah. Mungkin Jicang versi ngamuk ya, bebas sih. Yang penting Jicang ada yang keren lah. Jicang jelek banget. Jelek banget. Soalnya era sekarang bukan era kapten lagi sih. Era defender tuh. Defender sama runner brutal. Oh, malah itu. Loh, enggak kena, cuy. Udahlah, sakit lah. Kalau Jicang nih lawan Jackie sih oke-oke aja tuh. Dapat dah. Lawan Jackie nih. Lo. Set. Buh. Asam. Masih kebal lo dia lo. Gila, kedorong sampai keluar flag ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kabur. Nah, bisa lo. Tadi tak gepek tuh sekarat kan. Itu tuh pasif anti kaptennya tuh. Saman, aduh saman. Mau tak geprek susah banget cuy. Lihat sakit banget kan. Sakit sih, damage-nya sakit. Anti Jeki sebenarnya nih. Cuman ya begitulah. Ambil Sobamax. Apa sih?
anjing. Enggak bisa kah? Boom! Waduh, aku yang mateng. Ada bunuh. Gila, dua jurus sih enak banget tuh. Atas. Wah, gila Sobamax-nya GG banget sih. Turun. Tolong atas. TW. Goreng. Udah, pergi. Nice. Apa, bro? Udah. Waduh, Joro lagi sial banget sih. My day. Oke, udah pakai imun. Waduh, di bawah cuy, loh kok nggak dapet sih? Gimana dah? Di bawah cuy. Duh, suram. Wah, gimana nih cuy, bawahnya cuy? Ya ampun, kok nggak dijaga? Dah, aneh banget cuy. Ya ampun dah. Aneh banget loh. Ngeri pasifnya kapten kata Wayan. Serius. Aneh banget tuh. Itu tadi simpel banget loh. Di atas satu, di bawah satu, di atas kiri juga satu. Aku jadi panik kan. Ram. Ya satu game lagi last game. Kenapa ya kok jaga flat base doang harus berdua gitu loh. Membawanya kecabut gampang banget, kayak sengaja dikasih gitu. Ambil gitu. Bang mau tanya, si cincau muter-muter bisa digerakin gak? Nah itu aku belum tahu cuy. Itu belum tahu. Iya juga ya. Iya cuy, kalian gak ada yang nanya kayak gitu cuy. Maksudnya si Don Cincau pas muter bisa digerakin apa enggak? Iya. Kalau dia ngendok doang sih udah oke. Tapi kalau bisa digerakin sih brutal cuy. Ya juga ya. Ya siapa tahu skillnya ditahan terus bisa digerakin. Ya juga cuy. Menarik. Aku nggak kepikiran sampai sono. Lah, apa sih Jackie pagi-pagi udah mati? Parah banget. Loh. Oh no. Loh, kok di atas dia tuh? Turun, bro. Dah, enggak usah turun dah, sana aja, cuy. Terbang kah? Terbang bro. Thank you darahnya. Itu kasih kagak kena cuy. Waduh dapat gak tuh Ustaz? Dapat tinggal ke sini. Wih. Wah, sialan. Ini belum mati loh. Nice. Ah, ambil. Udah jatuh dia cuy. Udah jaga ya. Walaupun aku sekarat, aku masih tetap semangat untuk bertarung. Aku tidak ngendok seperti Jackie. Lah, asem dihilangin loh. Wah, kena bro. Lo. Ngendoah kayak Jack ya. Ngendoah. Lo. 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 Hahaha.
apa sih? La 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 la. La 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 la. Aduh, mati kocak. Bro, cabut itu, bro. Bro. Ya, di base, cuy. Super sama, cuy. Tengah, bro. Wah, suram kok kesini Big Mom-nya ngapain dah? Duh, aku kagak butuh bantuan. Wah, so asik lu Big Mom. Orang udah berdua ngapain dah dia, cuy? Oh, cuy. Ya ada yang butuh bantuanmu, bro. Aduh, mana pakai caranya Jicang lagi itu. Lihat kan Jicang susah, cuy. Jicang susahnya nge-cancel King. Tapi kalau nge-cancel Kaido bisa lah. Kaido bisa banget. Tapi kalau King nggak bisa. Kelamaan pas soyak-soyaknya itu cuy. Lama. Nah, aneh banget tuh Big Mom. Aku nggak butuh bantuanmu. Kok kamu so asik sih? Udah di tengah aja padahal dia. Itu menang cuy. Itu gampang banget. Akain di sampingku berdua. Big Mom tinggal di depan aja. Dia so asik sih datang-datang. Kalau nggak ada yang minta bantuan. Emang agak lain. So okay ya, udah jam ya, udah lebih 2 jam cuy. Thank you ya teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you yang sudah donate. Semoga kalian yang donate sama ada nih join membership nih, semoga rezekinya lancar ya. Oke, sampai jumpa besok lagi di banner-banner yang baru ya, yaitu Don Cincau sama si itu ya, sama si Kapendis. Oke, sampai jumpa, bye bye. Selamat istirahat.